Oke, nama gue Richard Insane, gue ketua asosiasi bola basket Seni Indonesia, gue street bowler Indonesia, dan di sini gue sebagai founder dari Basketball Community and Comedy, Baskom. Kenapa tiba-tiba bikin ini Baskom? Kepikiran aja sih untuk bikin satu event di mana gue bisa kasih lihat talenta baru anak-anak basket gitu loh. Selain dia bermain basket, gue juga pengen anak-anak ini tuh bercerita keresahannya seputar basket. Karena kalau sebenarnya gue coba untuk ngobrol ya sama mereka, banyak dari mereka tuh yang bisa menceritakan satu kejadian tuh yang menurut gue sih lucu ya. Jadi kenapa nggak gue bikin kompetisinya? Akhirnya setelah gue bicara sama Panji, sama Awe, Asep Suwaji, J-Flo juga, sama istri juga, dan ternyata ya kenapa enggak dibikin kompetisinya, dan jadilah Baskom. Kenapa di stand up? Karena gue sebenarnya salah satu founder dari komunitas Monday Street Ball, di mana gue, Panji Pragiwaksono, dan J-Flo itu salah satu tiga orang yang foundernya. Nah, di komunitas Monday Street Ball ini banyak sekali teman-teman musisi sama stand up comedian yang ikut gabung di komunitas ini. Nah, gue berkaca dari mereka kayak lucu juga ya stand up tuh ya. Maksudnya lo bisa menceritakan keresahan lo dan akhirnya orang tuh pas denger relate gitu. Nah, makanya gue coba untuk bikin satu acara stand up yang isinya tuh dan ngomonginnya tuh basket. Jadilah ini barang gitu. Ya kalau ngomongin basket ya dulu memang gue latar belakang gue dulu di pondok pesantren ya. Kalau di pondok pesantren itu beda sama basket luar. Kalau gue waktu itu namanya basket syariah kalau di pesantren. Kalau di luar beda sama basket konvensional bro. Terus juga ya, gitu loh. Dulu di pondok gue tuh ya, gue paling demen gitu. Kalau ada komentator-komentator yang ada di pondok gitu di pesantren ya, beda gitu sama apa komentator di luar gitu. Oh, masya Allah sekali ya, Ucup mengirim bola, menggocek bola, lalu melakukan fake shoot. Fake shoot, tahu kan fake shoot apa? Ya, apa? Lemparan tipuan ya. Lemparan tipuan. Astagfirullah kamu Ucup, gak boleh menipu. Nanti kamu dosa. Wah, lalu memasukkan poin. Syukur sekali, wah, gol 3 poin saja oleh Ucup. Oke, gua Ucup, terima kasih semuanya. Seputar basket, gue itu punya keresahan dari diri gue. Karena kalian bisa lihat dari postur badan gue, untuk seorang pemain basket itu di bawah rata-rata. Banyak orang yang underestimate gue. Desta, lu emang pendek begini lu bisa main basket, emang bisa lompat? Terus ada lagi yang nanya, emang lu gendut begini lu bisa lari emang? Ya gue sih jawabnya dengan humble aja ya. Gue cuma bilang, ya emang kenapa gue kalau nggak bisa kalau nggak tinggi emang gue nggak bisa main basket, kalau gue gendut nggak boleh main basket itu kan gue nggak makanin duit kalian kan. Gue juga nggak punya Rubicon di rumah, ada ya Supra Getter tau nggak? Ya getter itu yang copot palanya tau ya. Jadi gini teman, buat orang-orang mungkin ada ya beberapa orang penasaran, Desta gimana main basket, aja jago nggak? Terima kasih gue Desta. Anak-anak yang pada datang kalau Monday Street Ball basket. Kalau gue datang pasti kayak gini ya, stylish. Dan Bang Insan yang ngajarin, udah tetap ganteng. Soalnya ada foto Arifah. Kalau yang kayak gini nih main basket. Bulu-bulu dadanya kelihatan, gak payah Ros. Itu namanya apa sih? Bulu kolak ya? Bulu kolak yang di kepala tuh bulu kolak. Oh, durek. Ya, sama-sama kantong kepala tuh. Terus ada juga, ternyata gue baru tahu setelah gue main di apa main basket di Monday Street Ball, kalau LeBron James itu anaknya ada 4. Yang pertama tuh Bronny, kedua Bryce, ketiga Zuri, satu lagi ada nyangkut di Monday Street Ball. Ya anak-anak kalau pada sering main hari Senin tau lah, namanya Brondo. Dia persis banget, kayak bapaknya. Kalau habis scoring nih. Sekian dari gue, dari rumah pun. Oke, perkenalkan nama gue Yusuf Hidayatullah, biasa dipanggil Ucup. Gue masih mahasiswa ya di salah satu universitas di Jakarta Selatan gitu, semester akhir. Gue sebenarnya sebagai aktivis juga, sebagai presma juga di salah satu kampus itu gitu kan.
gue ikut di komunitas Bugar ya, Bugar Basket, yang biasa bermain di Kemenpora gitu kan. Gue juga waktu itu diajak sama kawan gue baru bisa ketemu sama Bung Rikard Insen. Kalau kata gue sih acara ini pecah banget sih ya, apalagi ada gue star dan juga Bang Oki gitu kan, dari salah satu peserta Suci gitu kan. Dari memang apa ya, dalam segi acara ini tuh bagus banget buat anak-anak muda, khususnya anak-anak basket gitu kan. Jadi gue apresiasi banget buat Bung Rikard Insen telah memfasilitasi kita yang memang pengen nyoba gitu buat jadi stand up. Halo, gue Res Cokro, gue musisi, di sini gue jadi juri. Halo, saya Roy Ricardo, pengangguran, juri. Dari gue ya, kalau gue sendiri agak gak nyangka karena dari basket terus bisa stand up comedy itu nyebrangnya cukup jauh. Tapi karena gue juga berada di dalamnya, gue main basket juga, gue senang banget karena dari basket ternyata gak cuma di olahraga tapi bisa terbang lah ke stand up comedy gitu. Dan menurut gue acaranya seru, seru banget. Iya, sama kayak Eros ya kan. Mudah-mudahan ini bisa jadi ajang pembuktian kalau misalkan komunitas itu bisa menelurkan suatu orang yang jadi artis nanti ya kan. Jadi, bukan hanya di basket doang ya? Yoi, public figure gitu ya dari sini. Kalau ditanyakan mungkin gak stand up comedy jadi satu level baru ya di komunitas basket? Atau mungkin di bola, di pencak silat, bulu tangkis, volleyball. Kalau tanya mungkin, apa yang gak mungkin? Bisa. Tapi masalah continuity-nya nih, kadang-kadang kan musim-musiman nih. Gue khawatir anak-anak sekarang, okay, setahun ini okay nih, kenceng, digeber. Kita gak tahu 3-4 tahun ke depan. Karena tadi juga bahkan sekaliber Oki Rengga, juri sekaligus seorang komika top, Oki Rengga bilang bahwa materinya makin lama makin terbatas kan, makin susah juga. Nah, macam mana sama yang anak-anak pemula? Artinya gini, optimis harus. Tapi tadi yang disampaikan Oki, realistis juga harus. Optimis, realistis. Bahwa persaingan juga banyak, keterbatasan materi yang akan berkembang. Kalau mungkin, mungkin saja. Tapi masalah untuk kontinuitas ininya nih. Ini tantangan buat komika semua, anak basket semua. Kalau memang pengen mengembangkan seperti ini, basket nomor 2 lah. Yang penting nomor 1 lucu, kan gitu ya. Ya, makin sinergi, makin besar, kita doakan sama-sama. Amin. Nah, kalau perihal stand up komunitas basket ini, kemudian melibatkan pemain IBL atau yang justru yang di liga sekarang masih aktif banget ya, main nasional segala macam, atau naturalisasi untuk stand up comedy, bagus menurut gue. Sesuaikan dengan jadwal tanding, liga lagi libur, ya enggak? Mereka mau apa kagak, dan jangan berharap duit gede, ya. Karena kalau kayak gini-gini biasanya pengorbanan dulu, CS dulu, brother-brother gitu ya. Kalau mereka mau ya, enggak apa, money oriented ya. Dan kadang gini, lucu di tim, di klub, di tongkrongan, tar dulu di panggung ketika seorang nih bintang-bintang IBL, pemain Liga-Liga Basket Indonesia, kita tantang. Ketika mungkin ada teman-teman, oh sini lucu, situ lucu. Pas di depan, lidah lu beku apa kagak? Sesuai on the track. Ini enggak, apa namanya, mental nih. Oke lah lo mental, udah free throw, tembakan, wah tinggal buzzer sekian detik lagi. Ketika di panggung, kita lihat. Bisa enggak lo menguasai diri lo dengan materi, dan kalau namanya stand up comedy, tuntutannya lucu sih. Ya kan kalau kita nge-MC, bisa jadi lempeng-lempeng aja, flat aja. Tapi stand up comedy, 30 detik, 1 menit, masih belum lucu. Mendingan pulang. Ekspektasinya sangat tinggi sekali. Tapi belajar semuanya, mental bos.